Halo Baria semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel Bandung Tulen ini. Apa kabar semuanya? Semoga Baria Bandung Tulen, para pecinta tanaman hias, dimanapun Anda berada, sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Untuk kesempatan kali ini, saya akan ajak Baria semua untuk jalan-jalan melihat, menikmati keindahan dan kecantikan bunga mawar. Dan untuk saat ini saya sedang berada di Kampung Dano, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, oke Baraya, sebelum lanjut, jangan lupa bagi Baraya yang belum mensubscribe channel ini, silakan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mensupport, mendukung channel ini. Oke Baraya, kita lanjutkan videonya. Nah, perlu diketahui bahwa salah satu pemasok bunga potong di Bandung itu berasal dari Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ini. Nah, di desa ini banyak sekali para petani bunga mawar potong. Nah, salah satunya ini adalah kebun bunga miliknya Bapak Asep. Namun untuk kesempatan kali ini Pak Asepnya sedang tidak ada di lokasi. Nah, kita akan berjumpa dengan pekerjanya. Tadi saya sudah minta izin untuk meliput tanaman bunga potongnya. Bisa Baraya lihat? Di sini banyak sekali bunga mawarnya. Dan saat ini bunganya sedang mekar-mekarnya. Nah, bisa Baraya lihat? Ini yang warna merah cantik sekali ya. Merahnya itu merah menyala, merah Ferrari begitu ya. Dan di sini banyak sekali ya. Entah berapa ribu pohon. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kang Etet namanya. Beliau ini pekerja atau yang biasa ngurus bunga-bunga ini. Wow, keren ya. Nah, di sini tuh banyak sekali greenhouse. Di dalamnya bunga potong mawar. Dan kalau dilihat, di sini dominan warna merah. Nah, seperti ini ya. Wih, lucu sekali bunganya teman-teman. Nah, jadi bunga mawar ini memiliki kekhasan tersendiri. Dan siapapun pasti senang, pasti suka dengan bunga mawar ini. Nah, lihat. Dan biasanya bunga mawar yang sudah terlalu mekar begitu ya, seperti ini, biasanya larinya itu ke tukang rampe ya. Biasa dijadikan untuk bunga tabur makam. Dan saya juga kurang paham ya, kenapa ini dibiarkan mekar seperti ini. Nah, biasanya bunga mawar ini kalau dipotong atau dipanen itu sebelum mekar ya, karena kemekarnya itu cepat sekali. Nah, saya juga kurang paham ya, kenapa ini dibiarkan terlalu mekar seperti ini. Apakah kurang permintaannya atau bagaimana ya? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan penjaganya. Ya, kita lihat dulu ada warna apa saja di sini. Nah, ini kebunnya luas sekali ya. Tuh. Nah, kalau di sini ada yang warna apa ini ya? Salem ya kalau nggak salah ini. Jadi salem itu warna kuning muda atau putih agak kuning begitu ya. Kemudian di sini ada yang warna pink. Nah, ini yang warna pink. Atau bisa disebut juga di sini dengan istilah sweet ya. Sweet itu jadi pink muda. Nah, kita sedang bersama Kang Etet namanya. Assalamualaikum Kang. Punten.
lagi apa, Kang? Packing. Lagi packing ya. Wah, ini banyak sekali nih. Ini untuk kiriman kemana, Kang? Pandu. Ke Pandu Bandung ya? Iya. Berapa potong ini? Ya, kisaran 40 kodi lah. 40 kodi teh berarti kali 20 ya? Iya. Sekitar 800 ya? Iya. 800 batang ya, Masya Allah. Nah, lihat ini bunga potongnya banyak banget. Jadi rencana hari ini potong sekitar 40 kodi, Kang ya. Yang paling mahal itu grade berapa? Ya, grade A. Grade A ya. Itu harganya berapa, Kang? Ya, kalau di pasaran mencapai 80-70, kalau di pasaran 70-80 ribu rupiah per kodi ya. Iya. Nah, itu tinggi atau panjang berapa senti yang grade A teh? 80-70 cm ya? Iya. Ada contohnya di sini, Kang. Yang grade A. Tuh. Yang mana? Tuh, yang merah tuh. Grade A tuh. Oh, yang ini. Oh, ini mah udah rapi ya. Yang ini, Kang? Iya. Ya. Ah, ini grade A. Jadi dari kebunnya tuh sekitar 80.000, Kang. Atau gimana? Di pasarannya. Oh, di pasaran. Kalau di kebun mah kan melalui bandar lagi. Oh, lewat bandar lagi ya. Nah, masuk ke bandarnya berapa, Kang? Kalau boleh tahu nih. Kalau ke bandarnya tuh 40. Oh, 40 ya. Hampir setengahnya ya? Iya. Jadi kalau sudah apa namanya masuk toko mungkin ya. Ya, toko. Kalau sudah masuk toko itu sekitar 80.000 kalau yang grade A ya. Ya. Nah, dari petaninya itu sekitar 45.000 rupiah. Ya, wajar sekali ya karena ada transportasi dan sebagainya ya. Kalau yang B berapa, Kang, harganya, Kang? 30-35. 30-35. C? Kalau C itu 25. Ada yang 30, tergantung ininya, panjangnya juga. Oh, tergantung panjang juga ya. Nah, di dalam sana ada berapa warna, kan? Ada 4 warna. 4 warna ya? Ya. Nah, tadi saya udah jalan-jalan di dalam, Kang. Nah, itu bunganya tuh sampai mekar-mekar begitu, kenapa, Kang? Itu mah yang nggak produksinya. Nggak produksi ya? Biasanya itu kan sudah nggak laku ya kalau misalkan masuk ke bunga potong ini ya? Kalau ke bunga potong nggak laku, kalau ketabur ya pasti. Masuknya ke rampe, Kang ya? Iya. Nah, itu kenapa? Telat order atau gimana? Itu mah yang pendeknya. Oh, yang pendek. Nggak masuk kredit. Oh, begitu ya? Iya. Jadi memang kalau untuk yang pendek itu tidak dipanen, Kang ya? Iya. Oh, begitu ya. Jadi yang dipanen itu sekitar berapa senti, Kang? Dari kisaran 30 lah. 30 sentian ya. Iya. Kalau itu mah di bawah 30 senti. Oh, begitu ya. Pantasan saja saya lihat dari apa namanya? Dari dalam tadi. Iya. Kok ini dibiarkan mekar begitu? Apakah kurang permintaan atau bagaimana? Ternyata itu alasannya terlalu pendek kalau untuk dipanen ya, Kang. Iya. Nah, kalau ini, Kang? Alat apa ini, Kang? Ya, alat buat ini. Buat bersihin, daunnya ya. Daun sama duri, Kang ya. Iya. Nah, itu dibersihin itu dari mananya nih? Setengah ya? Dari sini. Setengah. Setengah ya? Iya. Luar biasa nih ya. Nah, sini banyak banget ya. Tuh. Ini tiap hari, Kang, panen? Dua hari sekali. Oh, 2 hari sekali ya? Iya. Di dalam itu berapa pohon, Kang, semuanya, Kang? Sekitar... 25. 25.000? Ya. Masya Allah, banyak banget ya. Nah, lihat baraya di sini juga banyak sekali greenhouse bunga potong mawar. Nah, di depan itu bunga ros semua, Kang ya? Ya, bunga ros. Nah, itu bunga ros semua. Buat baraya yang belum tahu bagaimana cara produksi bunga potong mawar seperti ini. Nah, ini lokasinya berada di Kampung Dano, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Jadi bunga potong mawar mah bagaimana grid atau panjang pendeknya batang.
Dan yang paling mahal itu adalah grade A ya, sekitar Rp80.000 kalau sudah masuk toko. Dan itu panjangnya sekitar 80 cm Kang ya? Iya. Nah, ini mah pendek ya? Kelas berapa nih? Kelas C ini. Kelas C ya? Iya. Nah, seperti itu. Ini panennya sendiri, Kang? Berdua. Oh, berdua ya? Sama Kang siapa itu? Belum kenalan. Nah, kita lihat yang sebelah ini. Kang, belum kenalan, Kang. Punten. Sareng Akang saha? Yadi. Kang Yadi. Nah, kalau di sini mah lagi ngerapihin bagian bawahnya, Kang ya. Tuh, dipotong. Satu ikat itu berapa? Satu kodi itu segini? Iya, segitu. Segini ya? Nah, ini yang sudah diikat per satu kodi atau 20 batang. Nah, ini yang panjang, ini masuk grade A nih ya. Dan ini pendek. Mungkin ini masuknya grade B ya. Kita lihat cara potongnya. Dari mana Kang motongnya teh Kang? Dari bawah. Dari bawah? Ya. Oh, dari situ ya? Ya. Nah, seperti itu. Aduh, banyak duri lewatnya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi guntingnya juga harus benar-benar tajam. Mantap. Ini berapa hari Kang? Banyak. Nyiramnya itu Kang? Tiap hari. Oh, tiap hari disiram ya? Tiap hari juga disiram. Apalagi sekarang halodo ya Kang ya? Iya. Panasnya teh kenceng. Kang Etet, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu, dan usahanya semakin berkembang dan berkah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun, Kang. Oke, para semua, itu saja untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.